Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel. Oke kawan-kawan, masih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Ini malam Sabtu, rame banget, keren banget. Pedagangnya banyak ya kan. Tuh. Nah, kali ini kita mau nge-review lapaknya Ian Kasela alias Bang Calo. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang gurih. Gurih. Tuh, pakai baju kuning ya. Dikasih gua sama Bang Bodot. Oh gitu. Iya, baik banget dia. Endorsean. Endorse dari Bang Bodot. Bagus. Enggak ada gambar Jepangnya ini. Gua sejak bujuk belum dapat ini. Oh, belum dapat. Belum. Lu reviewnya kurang banyak, kan. Oh, iya. 3 kali gua review. Oh, set kayak minum obat. Iya. Bang Calo, apa kabar? Alhamdulillah Bang Rio, sehat selalu. Sehat selalu. Duduk. Duduk Bang Rio. Duduk. Ini mic-nya cuma atuh, kita teriak-teriakan aja. Oke Bang Rio, coblot Calo Bang Rio. Puset deh. Silo benar. Tutupin dah. Bang Calo. Woi. Lu ngundang gua buat nge-review nih, lu katanya bawa apaan? Sombong banget. Gua mau pamer ini, gua punya ikan laut yang dibikin air tawar. Ikan laut yang dibikin air tawar? Iya. Kayak apa ikannya? Barang muda Bang Rio. Oh, yang di status lu? Yang di status. Yang lu aklimasi sampai pagi? Sampai pagi. Tuh. Barakuda, mana ikannya sih? Hah? Gak kelihatan apa? Kelihatan. Oh, ini nih tuh. Tuh. Ini geser lagi sini. Sini. Tuh. Barakuda, ini dia paling gede ukuran berapa? Ukuran 60. 60 cm. Iya, kalau di laut. Kalau di akuarium maksimal. Di akuarium kemarin kita pernah nge-clip sampai 25, Bang Rio. 25. Iya, loncat cuy, bud. Ini namanya kuda. Namanya kuda ya. Iya, kuda lompat kuda. Iya. Eh, itu berapa duit? Ini 150 Bang Rio. Size berapa? Size-nya di 13 cm. 13 cm. Udah bener ya, udah aman ya? Udah aman. Mau aku kasih video makannya apa? Boleh ntar aku kasih. Barakuda. Ini kayak nama mobil ini. Oh iya. Iya kan? Mobil tuh barakuda udah. Oh, mobil polisi. Iya, mobil polisi. Ya, tuh, iya. Dia udah air tawar ya? Iya. Tuh, pego. Pego aja. Pego. Murah banget tuh, teman-teman. Apalagi itu dibuka. Baramundi. Sini bawahnya, di bawah. Sini. Tuh. Baramundi atau kakap putih. Yoi. Ya, size berapa ini? Tuh 20 cm. 20 cm. Kena berapa Bang Calo? Kena 75.000. Masih nego enggak? Nego terus. Nego terus sama Calo, kalau nawar harga naik. Harga naik. Tuh. Cakep banget teman-teman. Udah ini ya, aman ya? Udah aman dong. Yakin? Yakin lah. Oh. Pokoknya kalau beli sama dia mah aman pokoknya. Beli sama dia mah pokoknya aman. Apalagi yang lu mau sombongin? Gua mau sombongin apanya? Pamer apaan, pamer? Aduh. Nih, gua punya kerapu. Kerapu apa nih? Kerapu lumpur. Kerapu lumpur, karena warnanya kayak lumpur. Yoi, coklat-coklat. Coklat-coklat gimana gitu. Ih, cakep banget ini. Size berapa Bang Calo? Ini size di 17. 17 cm? Ya. Lumpur harga? 75. Oh, murah banget sih. Lah, lagi jackpotan ini. Nah, itu kan aslinya laut kan? Iya. Udah tawar kan? Yoi. Kan susah. Kan ada caranya. Iya, tapi kan harus ada treatment. Treatment gimana? Iya, treatment untuk mengair tawarkan kan harus ada treatment ya kan? Iya. Kan itu kan ilmu. Ilmu kan mahal. Sejuta nego netnya 75 tuh. Iyalah, ilmu kan harus mahal. Iya. Tuh. Gua gak menghargai ilmu. Iya. Ya. Apalagi yang lo mau sombongin? Yang gua mau sombongin, gua punya kerapu cantang Bang, Bumblebee KW. Bumblebee KW. Oh iya, kalau Bumblebee kan hitam kuning. Kuning, dia hitam buruk. Ini hitam dekil lah. Mirip banget ya emang ya, kayak Bumblebee ya? Iya. Apa namanya? Kerapu cantang Bang. Kerapu cantang. Size berapa ini? Udah 40 ini, kali? Ini, Allahu Akbar. Ini size 30-an Bang. 30 cm. Kena berapa duit? Ini 350 Bang. 350.
10 tuh murah banget. Ini udah tawar ini. Apa? Udah tawar. Ini brekis kasih garam. Oh, masih garam, kasih garam. Iya, belum full. Kasih garam, kasih merica dikit, mecin dikit. Nah, iya, mau wortel dah sama seledri. Kesok-kesok lu. Tapi enak loh ini dagingnya. Enak, di restoran ya, kan? Mahal tau. Mahal kan? Di restoran bisa gope loh. Yoi. Lu jual. Gua jual 3,5 kan enggak pakai nasi. Oh iya. Iya. Enggak pakai digoreng ya? Iya, benar. Mentahan. Tuh, Bumblebee KW. Tuh ya. Keren banget ini. Ini yang lu mainin mulu ya? Iya. Tuh. Ini kipan lama, teman-teman. Bentar gua taruh akuarium flaring. Tuh, kipan lama ini. Cakep deh ikan itu. Gokil. Berapa senti aja, Bang? 50. 30. Eh, 30. Iya. Tuh. 30. Apalagi? Ini yang burik-burik apa ini? Kerapu tikus, kerapu bebek. Tuh, ada lagi aja dia, Bang. Kerapu tikus, kerapu bebek. Tuh. Dalmatian. Yoi, iya ya, mirip ya. Dalmatian ini, dot dot tuh. Anta gua tulisin gitu ah, kenapa iya. Dalmatian? Iya. Berapa duit? Ini di ukuran 20 250.000. Ukuran 20 200.000. Masih net apa 250. Masih nego? 250. Iya. Masih nego. Masih nego lah. Tuh. Ikannya keren banget, teman-teman. Kerapu Dalmatian. Yoi. Nama baru dah tuh. Ini apa ini? Itu ada kerapu bocor namanya. Kerapu bocor? Iya, habis plastiknya bocor. Ini kerapu toke, bos. Iya ya, kayak toke ya? Yoi. Kerapu toke, dia punya yellow spot. Tuh, isi dua, Bang? Isi satu, karena gue kebanyakan tadi. Jadi gue bungkusnya isi dua, belum sempat gue pisahin. Oh, kalau satunya berapa? Per ekornya 75 aja, Bang. 75, ses? 20. Ses 20? Iya. Tapi udah press water juga? Udah press water, Bang. Udah ada videonya, ntar saya kirim. Iya, boleh. Selalu boleh, boleh. Udah cakep banget tuh. Di calon ya. Selalu ada bukti. Matanya biru ya, Bang? Biru. Ini silangan sama India Betawi, Bang. Oh, begitu. India sama Betawi, jadi untungnya matanya biru. Untungnya bukan India calo. Kalau India calo, matanya hijau. Iya, gitu. Nah, apalagi capek banget. Iya. Tuh, itu berapa, Bang? Barakuda, barakuda. Barakuda 150, Bang. Tuh, 150, Bang. Udah, Bang. Ada ya. Videonya. Tadi gua lagi live lagi. Tuh, ada videonya, Bang. Udah gua campur Oscar. Tuh. Ada video saya juga ngiat kok di status WA. Makan lagi, makan cere. Oh, gua punya Jardini Basian ini. Nah, tuh. Jardini Basian. Iya. Anjir, kecil banget ini. Iya, di ale-ale, Bang. Oh, iya ya. Berapa size berapa ini? Size 7 cm, Bang. Berapa sekarang? 150. Ih, murah. Oh, iya kan Basian. Murah-murah. Pasarannya di angka 200 sampai 250. Yoi. Murah ini, murah ini, murah. Iya. Tuh, dua peguan 7 cm. Terus apa lagi? Ada buntel pahaka, Bang. Buntel pahaka 2 ekor. 3, 3. 4 sayang. Oh, 4, 4. Ya. Ada 4 ekor tuh. Berapa duit? 75.000. 75. Ya. Tuh, dapat 4 ekor buntel pahaka. Ini sampai gede kan, Bang ya? Gede ini yang asli air tawar, Bang Rio. Oh, asli. Asli. Asli tawar. Berarti aman ya? Aman. Aman banget tuh. Gibicep berapa gibicep? Gibicep di ukuran 15 cm. 15 cm kena? Kena 75.000. 75.000 masih standar. Masih standar masih 1. Nih, tuh. Hampala. Hampala berapa? Hampala sama aja, 75.000. 75.000 size berapa hampala? Size 13-15. 13-15. Ya. Ini ada jidat. Sidat sayang. Oh. Kalau jidat mah. Tuh. Tuh. Ini okay. Ada sidat. Sidat itu berkuping ya? Iya. Size berapa nih? Size 20 lebih. 20 lebih, kena berapa? Dikasih harga 75 aja. 75 ini rata-rata 75 nih, coy. Ya. Rata-rata. Dat silvernya? Dat silver. Nih. Ini aja yang enggak pucat. Oh, yang enggak pucat. Tuh. Oh, itu. Tuh. Ukuran 10 cm. 10 cm kena berapa dat silver? Aku kasih 85. 85. Oh, agak lumayan.
lumayan mahal nih. Iya. Ya, soalnya banyak yang dicari. Apalagi Bang Jalo yang punya Botia Baby baru ada sekarang nih. Baru ada lagi nih. Botia Baby. Iya. Size-nya masih kecil banget nih. 6 cm ini benar. Isi 3. 6 60 dah. 60 masih nego. Sabar. Nah, nego. Masih nego terus. Ini beli dah apa nih? Tuh, beli dah Bangkok. Beli dah Bangkok. Size-nya berapa? 20. 18. 18. Tuh, harganya 45. 45.000. Yoi. Nego. Nego dikit. Nego dikit. Tuh, apa lagi? Platidoras. Platidoras. Banyak nih ikan, cuy. Platidoras. Size-nya udah 10. 10 ya? Iya. Kena berapa nih? Tuh, 35 aja. 35. Wah, platidoras itu bisa gede enggak sih? Hah? Bisa gede enggak? Platidoras bisa. Saya pernah lihat di 20 cm. Si Rijal main bawa. Paling gede itu 20 cm. Ya yang pernah saya lihat. Oh. Bisa lebih atau enggak? Ya, bisa kayak ini enggak? Kayak apa sih? Yang di DAT kita lihat tuh RTC nggak bisa lah, nggak bisa RTC mah nggak bisa. Lu bang, oh shit, iya, berarti dia paling gede selama lu lihat 20 cm kalau nggak salah ya. Oke. Terus ada kaos kaki. Iya, ada salah kaos kaki. Kena berapa nih kaos kaki itu? 6 cm di 45 cm. Ini dia ikan apa sih dasar ya? Apa ikan? Ikan tengah dia. Ikan tengah. Dia tengmet juga dia. Tengmet. Iya. Tengmet apa dia bagusnya? Buat arwana, buat oskan masuk semua dia. Buat tibas. Iya bang. Enggak dimakan. Enggak dimakan. Ya tergantung ukuran saya. Apa bagi tergantung ukuran. Makanya kalau kecil begini arwana lah burus baru cemplungin. Nah, pernah jadi tipu ah segini. Nah, oh iya tengmet jardini ya cocok. Iya. Terus apa tuh Blackberry Gemini. Blackberry itu si kecil banget, kena berapa nih kecil? Kena 95. Tuh kan si mahal di Blackberry nih itu. Padahal dia udah kalah sama Android, masih mahal tapi nya tuh 95. Apalagi banyak banget ini Gibi Cep yang kecil, ini berapa nih? Gibi Cep kecil isi 2, 45 bang. 45 tuh ada 2 tuh isinya kecil-kecil banget cuman. Koridoras. Berapa koridoras? Koridoras 35. 35.000. Ya. Isi 3. Berasmut. Berasmut berapa berasmut? Beras di mut. Nah. 45. 45 ini size 8 ini ya. Size 8 cm. Tuh. Nih, Bang Rio. Ada lagi aja dia. Subbreaker gua udah bosen sama langfish. Tuh. Dia minta jualin sama calo. Ini ukurannya 30 cm lebih udah makan pelet. 30 cm udah makan pelet. Iya. Ini dia minta jualin 650. 650. Jual bosen murah jual banget bosen. Ini. Tuh. Langfish. Dia masih semacam kayak lindung. Iya. Ya. Ikan yang bisa ini dia yang bisa nyelam di tanah. Iya. Ya. Masuk ke lumpur ya. Ini tuh. Punya subbreaker calo, dia udah bosen minta jual 650. 650 tuh. Gurih tuh murah. Murah langfish. Yang tahu harga umum mah pastilah. Calo ini lah. Yang ada di DAT juga kan ya? Iya. Ya kan? Tuh, langfish cakep nih. 6,5 tuh, size 30 cm. Udah makan pelet. Tuh. Kapiat platinum berapa nih? Kapiat platinum 35 sama 35.000. Ya. Isi 2. Kalau SB-nya? SB-nya ini lagi ada SB nih kawan-kawan. Ya, 45 aja SB-nya. Tuh. Kapiat albino SB 45.000. Tuh, dia kalau SB kelihatan ada punduknya ya. Tuh, ada punduknya. Terus lu gimana, masih bisa kirim-kirim enggak? Kirim-kirim. Nah, buat subbreaker Bang Rio. Ah. Ya, ini buat subbreaker Bang Rio. Jika berminat sama ikan-ikan yang ada di kontennya Bang Rio, di lapak manapun, kalau pedagangnya nggak bisa kirim-kirim, hubungin calo. Ntar calo yang bantu kirim. Tuh, masalah jasa titipnya ntar diomongin aja Bang Calo. Lu mau ngasih berapa itu mah gampang. Yang penting lu suka ikan di Jatinegara tapi nggak ada...
Jasper buat ngirim ikan, langsung aja hubungin dia. Iya, lewat tuh, saya. Lewat Bang Calo, karena dia kerjanya di Jasper. Tuh, dia kerjanya di Jasper, jadi teman-teman aman pokoknya. Terus nomor telepon? Masih yang lama. Masih yang lama. Ya udah, ntar gue cantumin di sini ya. Iya. Di sini, gue cantumin di sini atau enggak di atas ini nih, atas kanan atas nih, pojok atas. Jangan makin nanya lagi ngapa. Sumpah demi Allah, udah gue capek banget. Komenin apa, balas komenan bang, nomor teleponnya dong bang. Masya Allah, itu kan di atas pojok kanan atas ada, di video ada, di deskripsi ada. Jangan makin nanya mulu apa. Budayakan membaca sampai habis ya. Tuh, masa iya gua nge-review orang dagang kagak ada nomor teleponnya, kan lucu gitu ya. Pokoknya ditonton dulu sampai full, jangan di skip gitu. Iya, no, dia juga gua tahu dia marah-marah mulu sama sebreaker. Tuh, nanya doang beli kagak ya. Tuh, ya udah, tuh orangnya lagi sibuk. Ngurusin lagi. Oke. Okay. Tuh, ikannya cakep banget. 650 size 30. Gas langsung kalau mau. Langsung hubungin ke Bang Calonya. Oke. Okay. Thank you ya. Oke, okay, Bang Rio makasih banyak. Oke, okay, teman-teman, mungkin segitu aja liputan gua di Bang Calo dengan ikan-ikan sombongnya dia, ikan-ikan air laut tapi udah jadi air tawar katanya mah. Pokoknya dijamin pokoknya sama dia. Kirimin gua video-videonya ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ya udah gitu aja. Ini ada Bang Firman. Tapak bumi. Tapak bumi, tapak pribumi. Tuh, tapak pribumi. Tuh, di-subscribe tapak pribumi, teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.